Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Aries, selamat datang di channelku. Ariesku, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik, semoga dalam keadaan yang kuat, melewati apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan, ya. Aries, kembali kita cek energi per zodiak. Beberapa waktu ini kan saya bermain di bacaan tunggal. Ayo kita lihat lagi, cek energimu. Aries, apa yang terjadi dengan Aries? Teman-teman, seperti biasa saya bacakan dalam love reading, jadi rasakan ya. Berharap pada energimu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Aries, ayo kita fokus. Oke, teman-temanku Aries, apa yang sedang terjadi dengan dirimu di dalam cerita percintaanmu? Aries. Aries, Aries, Aries. Surat, oke. Surat bercerita tentang Merkuri komunikasi, ya. Ada yang sedang dalam komunikasi, ada yang sedang menunggu komunikasi atau menunggu kabar juga. Kita lihat dulu ya. Ada bintang Aries. Aries sedang melewati fase healing ya. Aries, Aries. Ada fox, oke. Ada bear di sini, kartu Aries. Saya melihat energi Aries yang coba bertahan di dalam apapun situasi di sini. Teman-temanku, beberapa Aries menanti kabar yang sangat diharapkan. Gak tahu apakah surat cinta, beberapa di sini tentang karir ya, surat tentang karir, apakah itu menunggu panggilan kerja, apakah itu karena di sini ada fox, oke? Bercerita tentang job atau karir. Anchor, baik. Aries, apa kabarmu? Apa yang terjadi dengan Aries saat ini? Rider. Oho. Baik. Aha. Aries, Aries, Aries. Crossroad. Oke. Oh, banyak sekali. Saya tutup ya. Kita ambil satu kartu. Aries. Apa kabar Aries? Oke. Aries, Aries, Aries. Satu kartu. Satu kartu untuk Aries. Oke. Under the deck-nya ada gunung. Ha, kenapa Aries? Aha. Baik. Aries, kita punya kartu-kartumu di sini. Oke. Ayo kita baca dengan energi utama di sini, surat. Oke, Aries. Sebentar. Rapiin mejaku. Aries, sebelum memulai membaca, saya bacakan zodiak yang hadir yang dibawa oleh kartu-kartu ini. Zodiak yang dibacakan bisa terkait dengan orang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Ya, mungkin ini ada zodiakmu di sini dan bisa hanya energi yang menyampaikan cerita.
Aries, energi utama di sini kartu letter, surat, ya. Ini Merkuri, ya, percakapan. Zodiaknya dulu. Ada Pisces, ada Capricorn, ada Libra, ada ini Scorpio, Gemini, Cancer. Ini energi Aries, ini Gemini, ini Sagittarius dan ini Aries. Oke. Okay. Aries, Aries, apa kabarmu Aries? Ya. Melihat energi utama surat, beberapa dari kamu di sini mungkin sedang ada komunikasi dengan orang, ya, siapapun yang sedang dekat dengan kamu. Surat terkait tadi dengan kontrak, dengan akad, dengan apapun yang berbentuk surat, ya, semoga nggak ada cerita-cerita surat dengan rumah ini surat cerai atau ya karena crossroad ya. Beberapa menanti kabar, menanti surat, nah, gitu ya, itu energi utama. Intinya ada apa ya, energinya komunikasi di sini. Oke, okay? Aries, saya bacakan dalam tiga fase karena pergerakan Aries yang mungkin tidak serentak, yang tidak sama. Past, present, future, mungkin masih ada yang di sini energinya saat saya membaca, mungkin ada yang di sini dan udah di sini. Oke, okay. Saya bacakan energi yang lalu, ya, yang mungkin masih ada orang-orang Aries di sini, tapi berharap udah bergerak ya. Kalau energi sekarang di tengah ini, Aries, beberapa waktu lalu mungkin kamu terhubung dengan seseorang, ya. Saya melihat kartu bintang, ada energi yang kamu berharap, ya, berharap untuk hubungan ini. Berharap, berarti kamu kan menginginkan, ya. Artinya mungkin kamu suka dengan orang ini di sini. Tapi saya lihat ada satu hubungan yang anchor, hubungan yang kandas di sini. Kenapa? Karena ada crossroad. Ya, bahkan beberapa kalian di sini berharap untuk bisa berumah tangga dengan orang ini, atau berharap untuk bisa punya hubungan yang stabil, stabilitas, ya, rumah, bercerita tentang menerima dan diterima, berharap ada penerimaan, berharap diterima, intinya ada harapan. Oke, tetapi ada energi crossroad yang membuat hubungan ini, yang membuat hubungan ini anchor, ya, hubungannya sulit berkembang. Ada cerita yang stuck, ada cerita yang kandas, ya. Aries, crossroad. Beberapa dari kamu, dari mereka mungkin punya masalah rumah tangga yang di sini, ya. Punya masalah rumah tangga. Mungkin suka orang-orang yang udah berumah tangga, atau kamunya berumah tangga. Karena di sini crossroad, kebingungan, ya. Tidak bisa fokus, tidak bisa maksimal, itu energinya. Bisa energi dari kamu atau dari dia, ya. Teman-temanku Aries merasa nyaman ya, merasa damai dengan orang yang di sini, tapi apalah daya ya, saya lihat energinya anchor, sulit berkembang atau ceritanya kandas. Sementara hati tertambat, harapan tertambat kepada dia. Ya. Dengan energi crossroad, orang yang terhubung dengan kamu di sini ada gambarannya tidak memberikan kejelasan, tidak memberikan kepastian yang di sini ya energinya. Jadi udah lewat. Gak tahu kalau masih ada yang di sini, ya. Jadi kamu coba bertahan, di energi yang stuck tadi. Tapi saya lihat juga Aries pada akhirnya nanti akan ada tindakan yang di depan ini ya, tindakan yang kamu ambil karena terlalu lama bertahan, karena terlalu lama menunggu mungkin. Oke, jadi ada satu percintaan energi utamanya di sini stuck dan kandas, itu udah lewat. Ya, Aries, bagaimana kamu hari ini? Nah, kamu hari ini di sini. Hari ini ada perubahan, ada transisi, ya, ada ending, ada new beginning. Beberapa dari kamu mungkin terhubung dengan orang-orang baru, ya, dalam komunikasi, kabar, surat menyurat. Jika terhubung dengan orang baru, saya melihat satu kenyamanan yang kamu rasakan, satu kedamaian yang kamu rasakan. Beberapa masih energi pertemanan. Hati-hati aja, karena energinya fox ya. Kalau bertemu dengan orang baru saat ini ada karakter satu di sini, berhati-hati karena energinya fox. Oke? Okay? Fox juga energi yang di sini coba bertahan ya. Coba bertahan dalam tadi ya, saya lihat, tapi ini ada fase healing. Ya.
ada satu situasi yang bikin stuck, tapi kamu juga ada energi healing di sini, itu bagus. Ya, kalau ada hubungan nih, hubungannya kandas nih. Oke, beberapa ada yang mungkin mereka berbohong, beberapa mungkin di sini tidak jujur. Tidak jujur dari bisa menipu sampai tidak jujur dengan perasaannya atau menyembunyikan perasaan bisa jadi. Ya. Aries, nih, di sini kondisi saat ini yang tadi saya bilang. Jika sedang terhubung dengan orang baru, ada surat ya, jadi ada surat menyurat. Berhati-hati, energinya fog, takutnya yang datang ini tadi ya, takutnya yang datang masih ya, ada energi fog ini seperti ada ketidakjujuran. Oke. Takutnya orang apa ya? Ini ya, hati-hati aja lah, ya hati-hati aja. Karena ada gambaran orang yang di sini dia mungkin tidak terbuka, ada kebenaran yang dia sembunyikan, ada rahasia yang dia sembunyikan. Oke. Beberapa Aries di sini bertahan di dalam rumah tangga. Berapa jangan sampai ya, saya melihat ada energi berbicara tentang surat dan rumah, gambaran perceraian, ya. Karena ini ada cerita yang cut di sini yang kandas gitu. Oke. Aries, beberapa dari kamu ini surat dan fog ini tentang karir. Ya, ada peluang dan kesempatan bagus gambarannya. Ya. Hanya Aries, pesan penting di sini jika terhubung dengan orang baru berhati-hatilah. Kalau energi kamu di sini ya kamu coba bertahan dalam apapun situasi kamu. Tapi kalau ada orang baru di sini, Aries berhati-hatilah. Kenapa? Takut ya, takut kalau orang baru yang masuk energinya di sini masih belum begitu terbuka. Ya, coba mengenal dulu. Coba coba saling mendalami. Oke. Ya, beberapa terhubung dalam koneksi pertemanan di sini energi yang masih clover. Ya. Gambaran ke depan, Aries. Gambaran ke depan, saya lihat ada. Jika kamu menanti kabar, seperti ada kabar yang diharapkan ini hadir di sini. Ya, memang kuatnya bercerita tentang karir pekerjaan. Tapi berharap juga di sini karena ada satu karakter. Mungkin ini kabar yang kamu harapkan dari seseorang. Orang yang di sini bintangnya, orang yang akan menyembuhkan kamu. Orang yang mungkin anchor sama surat, orang yang mungkin pernah kandas ceritanya dengan kamu, ini bisa gambarannya ada kabar dari dia. Gak tau lah kalau ini orang baru ya, Aries. Is okay, gambaran ke depan ini bagus. Ya, hanya dengan energi rider di sini. Sebentar. Ya, intinya apa ya? Intinya setiap hubungan-hubungan baru, bahkan orang lama yang akan kembali, Aries tetap hati-hati, tetap waspada. Kenapa? Karena di sini ada clover, ada rider ya. Dipelajari, dipelajari. Ini gambarannya akan ada yang datang ini. Ya, gambaran ke depan ada akan ada yang datang membawa peluang dan kesempatan. Tetap juga kita setiap orang baru ataupun orang lama yang datang kembali kita harus berhati-hati. Jadi ambil poinnya, Aries saat ini jika bersama seseorang juga berhati-hati. Energinya Fox, ya. Dan beberapa waktu dekat ke depan ini ada gambaran lagi ada yang datang ke kamu atau kabar yang datang juga berhati-hati. Oke. Energinya bagus sih, keberuntungan ada Jupiter di sini, ya, ada Merkuri, ada Jupiter, ada tindakan tapi juga berhati-hati. Ya. Belajar dari pengalaman sebelum membuat ikatan, sebelum membuat keputusan. Kamu udah punya buku di sini, ya. Kamu udah punya pengalaman. Di sini energimu berat, saya lihat. Kamu pegang buku karena apapun yang terjadi yang melukai kamu di sini. Oke. Aries. Clover, kalau ada hubungan saat ini masih on and off. Beberapa hubungannya nggak lama, ya. Beberapa terhubung dengan seseorang ini tidak lama. Oke. Terlalu banyak perbedaan. Beberapa dari kamu terhubung dengan orang baru saat ini, tapi ada gambaran masih on and off ya, atau energi yang ini nanti tidak akan lama. Ya, ini tidak akan lama.
di sini nanti kamu bertemu lagi seseorang. Nah, ini ada gambaran bertemu saat ini dan dalam beberapa waktu dekat ke depan ada seseorang. Oke? Sepertinya ini orang yang kamu harapkan, tapi tetap dipelajari ya, karena di sini ada buku meminta kamu tetap berhati-hati. Aries. Aries. Sebelum menutup bacaan, saya ambilkan pesan dari semesta. Aries, no need to worry, jangan takut. Ya, jangan takut, selalu ada kesembuhan untuk setiap luka. Oke? Jangan takut. No need to worry, jangan takut. Listen to your intuition. Di sini yang hanya kamu perlu adalah mendengarkan intuisi kamu. Melihat kartu bintang, Aries, kalian adalah orang-orang yang mungkin di dalam spiritual bagus. Ya, karena di sini kamu diminta mendengarkan batinmu. Oke? In the near future ada apa? Dalam beberapa waktu dekat ke depan katanya. Oh. You are ready. Kamu udah siap. Ya. Dan peaceful resolution. Jadi jangan takut, tetaplah bergerak, don't stop, tetaplah mengalir, tetaplah berjuang. Jika kamu merasa berat di sini, tetaplah berjuang. Ya, jangan berhenti berjuang. Dalam waktu beberapa waktu dekat ke depan ada apa, saya nggak tahu. Saya melihat energi yang bagus di sini, ya. Karena di sini ada Pluto, di sini ada kelahiran, ada awal baru, ada energi yang dimurnikan, ada energi yang refresh. Oke? Kesempatan baru, peluang baru, apakah dalam karir, apakah tentang hubungan, ya, karena di sini garden. Oke, you are ready. Aries, kamu itu siap dalam kondisi apapun. Ya, kamu itu tertempa karena ada buku di sini. Ya, tetaplah mencari cara untuk damai. Tetaplah jangan takut, tetaplah berjuang, itu pesannya. Oke? Jadi, saat ini kalau bertemu seseorang, saat ini bersama seseorang baru, berhati-hati, energinya fox, ya. Bukan berarti dia nggak baik, bukan. Tetap aja berhati-hati dengan orang baru, ya. Di sini ada seseorang lagi, mungkin juga dua. Bisa jadi akan dua orang di sini, ya. Ya, karena ada rider ini, ada yang satu sibuk datang pergi gitu. Apakah yang dari sini? Ya, rasakan aja. Ya, gambaran ke depan ini gambarannya baik. Kalau energi biru ini orangnya, orang yang mau serius, orang yang mau bertanggung jawab, orang mau yang mau jelas-jelas aja gitu ya. Semoga. Oke. Okay. Semoga. Di sini ada dog ya. Nanti masih ada fase-fase yang kamu lewati. Oke. Okay? Jadi Aries, tetap semangat. Apapun kondisimu, tetap berjuang. Teman-temanku Aries, semoga ada yang bisa dipetik dari bacaan ini. Untuk kamu yang merasa tak terkoneksi, lepaskan. Saya Aisyah, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.